Beredar video Bupati Kabupaten Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman nyaris baku hantam. Peristiwa memalukan tersebut terjadi dalam acara pelantikan kepala desa di Pekaitan, Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Kedua pejabat tinggi di Kabupaten Rokan Hilir yang sempat memanas dan saling dorong tersebut berhasil dilerai oleh beberapa orang yang berada di sana. Peristiwa memalukan tersebut ditonton oleh ratusan masyarakat dan pejabat Kabupaten Rokan Hilir yang berada di lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti penyebab Afrizal Sintong dan Sulaiman terlibat cekcok tersebut. Thank you.